Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perikatan Nasional PN mempunyai calon untuk mengisi jawatan Menteri Besar Selangor sekiranya berjaya merampas negeri itu pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Bagaimanapun, sumber berkata, gabungan itu tidak menamakan poster boy untuk PRN berkenaan kerana berpendapat Menteri Besar akhirnya akan diputuskan oleh Sultan Selangor sendiri. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu yang enggan namanya didedahkan berkata, perkara itu diperakui sendiri oleh Muhammad Azmin Ali yang juga bekas Menteri Besar Selangor. Nama Azmin sebelum ini disebut-sebut bakal mengisi semula jabatan itu sekiranya PN dapat menawan Selangor. Memang iya, calon MB tidak pernah dibincangkan di peringkat MPT. Jadi saya tidak boleh pastikan siapa calon Menteri Besar, apakah muka baru ataupun Azmin. Bahkan Azmin sendiri pun memaklumkan yang Sultan akan pilih daripada nama-nama calon Menteri Besar dari pihak yang menang pilihan raya negeri PRN. Jadi tak boleh agak Sultan perkenan siapa nanti, katanya kepada Malaysia Kini. Dua hari lalu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata, parti itu memutuskan untuk tidak mengumumkan calon Menteri Besar mereka di Selangor menjelang 6 PRN tidak lama lagi. Mm-hmm.